apa ada rencana untuk memanggil PPIP? Kalau perspektif kami, semakin bisa bertemu langsung makin bagus, makin baik. Karena kan memang dalam Islam sendiri etika komunikasi yang baik itu harus ada tabayun. Tabayun itu konfirmasi langsung. Jadi kalau memang bisa ketemu langsung, kenapa tidak? Maka ya dalam kesempatan ini saya dengan hormat, ya kalau berkenan ya Pak Kepala BPIP, marhaban, silakan. Dengan senang hati bisa hadir di MUI bersilaturahmi dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia dari hati ke hati ya, untuk bicara sebenarnya seperti apa dalam pengelolaan kelembagaan BPIP terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil, dan sekaligus bisa mendengar dari perspektif keagamaan ya, dalam afirmasi kebijakan-kebijakan kebangsaan itu perspektif dari kalangan agamawan seperti apa, itu didengar langsung. Nah ini saya pikir salah satu hikmah yang bisa diambil harus ke sana. Tapi secara surat untuk panggilan ya Pak? Belum sih, belum. Maka dari itu kalau baiknya bisa ada pertemuan ya BPIP dengan Kepala BPIP, dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau dengan pimpinan Ormas Islam, ya ini mungkin dari MUI dan Ormas Islam mau merumuskan standing opinionnya dulu. Yang jelas standing opinion dari Ormas Islam dari MUI itu tentu untuk kebaikan bangsa ya, untuk pemenuhan hak-hak dasar. Jadi karena MUI itu kan sebagai mitra pemerintah dan pelayan umat, jadi dua-duanya ini harus dijaga dengan baik.